Hai guys, sekarang saya mau membuat curry atau santan sayur-sayuran ya. Ini dia punya sayur labusium 2 biji, 1 ikat asparagus, 1 batang besar carrot ya. Ini airnya saya sudah mendidihkan, sudah ada di situ daun kunyit, batang serai 3 batang dan jahenya kurang lebih 10 slice. Ini dia punya bumbu, bawang putih sudah dihaluskan sama kunyit yang sudah dihaluskan. Saya sudah oseng dengan secukupnya minyak goreng ya. Nah, ini juga sayuran rebung ya. Saya rebulu namanya kalau di Manado. Ini rebung dan juga saya 1 plastik jamur ya. Ya, itu saja dan ada santannya ini santannya nih. Ini santannya ya. Dan tentunya garam dan penyedap kalau berminat dipakai gitu ya secukupnya. Teman-teman ikutin terus ya. Teman-teman, saya membuat sup santan vegetable. Oke, vegetarian ya. Jadi semuanya sayur-sayuran ya. Sayurnya yang ada adalah nih 2 biji labusium, 1 biji wortel, 1 ikat asparagus ya. Dan ini ada daun seledri sedikit ya. Ini ada 1 plastik jamur, ini ada jalapeno, cabe besar di Amerika ada sedikit ya yang sudah dipotong-potong daun bawang. Dan ini saya sudah masukin ya, dia punya bumbu yang dihaluskan tadi ya, yaitu dengan minyak sedikit ya, secukupnya saja. Saya sudah masukkan di air rebusan ya. Bentar. Dan jangan lupa taruh 2 biji kemiri dihaluskan bareng-bareng. Ya, dan ini Ira taruh rebungnya ya. Kita sudah mau taruh sayur rebungnya yang Ira rebus sedikit ya. Sekarang Ira taruh. Yes, I make a soup, curry soup. Curry. Ya, suamiku suka soalnya, teman-teman. Dia suka sekali tuh santan curry. Ya, teman-teman. Jadi ini saya masukkan sayur rebungnya dan labusiumnya dan wortel, ya. Asparagusnya. Sayurannya rebung, labu siam, wortel saya sudah masukkan ya. Nanti belakangan itu asparagus sama dia punya jamur dan seledri dan juga ini jalapeno, cabe, jamur dan sedikit daun seledri ya. Terakhir saya masukkan. Jadi ini bikin mendidih dulu, sudah agak lembek sedikit. Jadi dia punya labusium wortelnya, ya rebungnya pasti sudah lembek karena saya sudah rebus terlebih dahulu. Gitu, teman-teman. Ikutin ya, teman-teman. Udah gak sabaran nih mau makan. Dan saya mau masukkan
paprika, tapi yang baby paprika ya. Baby paprika. Wow, asik. Ini saya mau masukkan jalapeno, daun seledri, sama jalapeno-nya, sama dia punya jamur. Supaya santannya tidak pecah ya. Masih masuknya sedikit-sedikit. Sedikit demi sedikit. Oke. Kemudian saya taruh daun bawangnya, ini udah dipotong-potong. Jadi deh. Dalamnya sesuai selera ya. Ini saya pakai Himalaya garam. Dia asin, jadi saya pakainya sedikit saja. Terus pakai mushroom, ya. Udah deh teman-teman, tinggal tunggu dia mendidih sedikit. Jangan sampai dia mendidih ya, mendidih sekali maksudnya. Yang penting dia sudah berbusa. Jangan sampai pecah santannya nggak enak, karena dia akan tidak tercampur bagus, ya. Berkuah, pastikan jangan sampai pecah santannya. Kalau sampai pecah santannya, dia akan terpisah-pisah, jadi rasanya nggak enak. Nah, ini saya rasa dulu ya. Ya, semuanya udah pas. Udah deh teman-teman, udah selesai. Yuk kita makan yuk. Teman-teman, jangan lupa di like, subscribe, dan di-share bila mana teman-teman berkehendak ya. Thank you for watching teman-teman. Terima kasih. Have a good weekend. God bless you all. Salam bahagia. Bye now. Ini dia sudah di mangkok teman-teman. Bule saya sudah mau makan. Ikutin ya. How's the soup, babe? Delicioso. Delicious? Delicious. What is it? Delicious. Oh, delicious. That mean what? Very good. Very good. See, teman-teman. Very healthy. See, teman-teman. Suamiku suka sekali dia itu sayur-sayuran. Jadi kasihan dia suka santan, ya aku bikinin. Tapi tidak pakai ikan, tidak pakai ayam, tidak pakai daging dan lain sebagainya. Cuma bumbu-bumbu dan sayuran dan garam. Sudah nikmatin dia. Enjoy, babe. Thank you.